Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran Sedangkan kamu mengetahuinya Dan laksanakan sholat Tunaikanlah zakat Dan rukuklah berserta orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuh. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan? Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud, salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu bersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan pasti, akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Apabila engkau, Muhammad, melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali. Janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Katakanlah, Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa Katakanlah Muhammad Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi perbuatan dosa perbuatan zalim tanpa alasan yang benar dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat sungguh kami kembali bertaubat kepada Engkau Allah berfirman siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, dan yang menginfakan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku', sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan kemirakanlah orang-orang yang beriman. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, "Ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah solat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin." Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Dan orang yang sabar karena mengharap keridoan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Katakanlah Muhammad, kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi bantuan kepada kerabat dan dia melarang melakukan perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kemudian, Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah, kembali segala urusan. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat. Adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian, itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu, dan umat-umat yang terdahulu. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan, dan banyak mengingat Allah, dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir, dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan," Lukman berkata. "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya..." Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia, karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat, dan menginfakan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya, dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat maka pahalanya dari Allah sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya, kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Apakah kamu takut akan menjadi miskin? Karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan rasul. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu. Maka laksanakanlah solat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa Engkau Muhammad, berdiri solat kurang dari dua pertiga malam atau seperdua malam. Atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dia mengetahui. Bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi, mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya dan mohonlah ampunan kepada Allah sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar, dan saling berpesan untuk berkasih sayang, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.